pengamatan saya menyangkut dengan tingkah laku ayam kampung pada saat makan. Kita bisa lihat bersama, ayam pada saat makan selalu mencokir-cokir tanah untuk mendapatkan pakan. Selain pakan yang dipatuk, ayam kampung juga mematuk kerikil-kerikil kecil untuk membantu dalam proses pencernaan, yaitu membantu menghancurkan pakan. Jadi sejarah ayam kampung dimulai dari generasi pertama ayam kampung, yaitu dari keturunan ayam hutan merah Galus Galus. Jenis ayam kampung sudah dikenal sejak zaman kerajaan Kutai. Pada saat itu, ayam kampung merupakan salah satu jenis persembahan untuk kerajaan sebagai upeti atau harta dari masyarakat setempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.